Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kita adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah, betapa indahnya hadis Nabi ini kalau kita amalkan. Seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya saja sudah diberikan pahala dan sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu wasilahnya adalah belajar di pondok. Insyaallah dengan belajar Al-Quran, belajar tahfidz Al-Quran di pondok, kita digolongkan dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahlul Qur'ani wa khassatuh. Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari manusia. Nah, lalu dikatakan oleh sahabat, "Qalu man ya Rasulullah?" Siapa mereka Rasulullah? Hum ahlul Qur'ani wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah. Mereka adalah ahlul Qur'an yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pilih mereka. Semoga kita dimasukkan dalam surganya Allah. Dan juga tidak lupa, kita juga selalu mengingatkan diri kita, memuraja'ah, mengulang, membaca Al-Quran Al-Karim. Nafa'allahu biha wa bi'ulumiha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.